Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Ashhadu an la saat ini, Bib lah, mulai kapan Bib? Aku bisa pengen mulai memuji mana-mana teko Fatihah, kembali ke sekolah situ mula-mula lagi wis-wis naiknya dan kita jadi ini terjadi Fatihah mulai kapan? Fatihah terus, insya Allah betul sia-sia. Insya Allah betul rugi. Insya Allah kita pakai bagi
sarang-sarang kalau sih di Fatihah itu bukan ditutup tengah besok kuburan besok bareng-bareng Allahumma amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. يا الله kandabat gorohati samutul mursalin samutul sokukam samut al mursalina imong kampol dodek kudus ilmolan tekol dawulahum marang kaum samut sokukahum soku seduri kaum samut solimun nyorupani nabi soleh ala tatakuna bo iyo toh takwa soku sirogabe ini satemni insul laku marang sirogabe iku rasul diutusan aminun kabdi percaya fattaqullaha maqa taqwa surakabih allaha ing Allah wa'abdi umun lato arta sopuh surakabih ing insun wa ma'as'al umran orang jaluk sopuh insun ing surakabih ali ingat asin tambeng min ajrin saking kupah in ajrin orang orang utai kupah insun illa alarabbil alamina kejoba iku ingat asin pengenani wong alam kabdi satu sepatan berusici misal kaum sangat kodong gorong aki por utusani Allah kisah tembuk samut ingu minopat jadi asmani kobilah atau padukuan asal asali asmani wong yaitu samut bin amir bin irom bin sariam samut ingu isik kapernah buyute nabi soleh ono ing dia keterangan samut iku disebut ad asaniyah ad kang kedua kakak pindu ini daerah kaum tinggoni kaum ad lan kaum samut iku ono ing antara ni Hijaz lan Syam ono ing antara ni Hijaz lan Syam jadi daerah yang disana ini si Walden maka kapan-kapan tim ini sapi si kongat sapi pedukuan rusak disiksa dari Allah Ta'ala yang tembi pedukuan mau dibangun dari Samud bin Amir kan dari Rasul orang yang kongat arane Nabi Hud lakan dari Rasul orang yang kaum Samud iku arane Nabi Sulaiman arane Nabi Soleh Sulaiman arane Nabi Sulaiman astagfirullahaladzim arahnya Nabi soleh pengguni soleh Sulaiman senen itu ono engkau selamat itu arahnya Nabi soleh Nabi soleh antara Nabi Hud lan Nabi soleh itu kira-kira ono satu setahun ono satu setahun wallahu a'lam satu sepatah lulur. Nalika kaum samud dikentikani sedulur bangsane dhewe yaiku Nabi Saleh. Mbok iya sira kabeh padha wedya ing Allah Taala. 143 temenan ingsun iki tumrap sira kabeh minangka dadi utusane Allah Taala kang pinercaya, kang kula dipercaya. 44 144 kula sira kabeh padha wedya ing Allah lan sira kabeh padha taat marang ingsun. 145 insun orang jaluk sira kabeh atas nekake dawuh Allah Taala orang jaluk buruan apa-apa orang ana ganjaran insun iki kejaba atas pangerane wong alam kabeh kaum at hukmis selesai lan isi saniki kaum samud
kaum Samud itu sing di situtus sak bangsa dhewe iku Nabi Saleh. Nabi Saleh keturunan sapa? Ya keturunan Nabi Nuh. Wau sing karoke. Wis di terangke narep nggih. Nabi apa Nabi Saleh keturunane bet iki wau wis nggih. Samud bin Amir bin Iram bin Sam bin Nuh. Lah Samud iku pernah buyute Nabi Saleh. Dan Nabi Saleh iki anake sapa? Bapak ada Nabi Saleh itu sama ini. Sama gak lu YouTube sih. Orang apa? Iya, dia ini nah. Nabi Saleh ini anaknya Ubed. Hud. Adam Idris, no Hud. Ojo kuya. Ini mulai naga mungkin. Mau Nabi Saleh ini sekat lain Nabi no. Hud. Soleh anaknya Ubed, Ubed anaknya Masih, Masih anaknya Ubed Maning, Ubed anaknya Jadir, Jadir anaknya Samud, Samud anaknya Asir, Asir anaknya Irom, Irom anaknya Nuh. Nah, ini Nabi, Nabi Soleh. Dutus kanggo Nabi Samud Kutan itu Samud itu termasuk surga dunia. Surga dunia. Jadi keikut nikmatan yang Allah Ta'ala luar biasa. Mulai dari kepinterane ahli bangun. Itu kaya ngomong-ngomong arsitek. Gunung dibangun rumah isau berapor. Ahli pertanian. Ahli pertanian, ahli yang pertanian itu perkebunan tinggi. Saya sudah malik. Terus arsitek, ahli bangunan, ahli pertanian, ahli peternakan. Terus sudah malik ke insur ke dunia. Segalanya, wawal sih kita mau ambil. Tapi mereka orang syukur marah Allah Ta'ala. Akhirnya kabel dihancur ke dini Gusti Allah. Ulah wawal itu punya ngapun nanti. Wawal itu. Diasuh diri Allah Ta'ala kadang-kadang mau korak patuh. Contoh. Aduh ya. Ini contohnya yang ngapun lagi. Gua anu awal ya diri-diri. Tadi diri. Contoh kok ya. Nangopo sih. Nangopo sih. Mobil bilang. Ngomong ini. Mobil sih ngapain apa sih nyokor orang ngerti. Nyokor itu ijat ini ngapain apa nih. Pajero. Panas cuma jeru, ya pasir. Nah, umum berku pasir hilang. Apa salah ini? Mungkin ditikur dari Allah Ta'ala. Mungkin kui isu subye orang dalam zakat atau zakat tapi orang tepat zakatnya apa? Nggak boleh siti. Ditikur dari Allah Ta'ala. Mungkin hilang minum kau berarti zakat. Gila mungkin, gila mungkin. Pak Munjab berarti zakat. Kalau ni, dia nggak mungkin. Mesti sesuruh lagi kan? Tapi dia orang mesti kau begabek. Ini kan ada sama aku ditegur dari Allah Ta'ala untuk apa? Orang syukur tidak i. Dia ngetok ya, tapi kan orang tepat. Cari ngetoknya ke 1 juta, ngetoknya 500. Cari ngetoknya 10 juta, ngetoknya 5 juta. Dia ngetoknya. Utawanya mana? Ngetoknya tapi persen. Persen ke persen, ini zakat kok persen, yo persen. Ini nyonya pun dan ibu-ibu yang kadang-kadang waktu juga nampak sih kok, tapi punya kesalahan-kesalahan. Nampak sih nyokok, apa punya? Kok sering kena musibah. Lah kadang-kadang cok, kita tuh rasul kepada Allah Ta'ala, tiga icangkem, lu main di bujuni terus. Nah, umai bu persis terunyong. Nek auto jauh seru persis dia. Ya. Ayah nek mau dipersis jadi arok ya. Auto ni cakap mesti lorot terus. Nah cakap bu lorot terus ini apa? Kau mungkin tiga ibu cakap bilang tu orang syukur. Iku yang mau ni.
Wis ini ngomai ke bujur itu kan bujur ini kering kali mati gitu mati sekarang kering bisa mati lah nah ini orang tau tiba itu yo lemah gimana bu wis tiba itu majalah orang kayak iya berapa yang berapa ini iya akhirnya orang sih oh subhanallah wis tiba itu majalah orang nyoro orang jadinya nyoro Pak Rabi mana orang di duit Pri sepanjang kan tipe itu terus kalau orang itu Pak Rabi orang di duit Pak Nanguma tiga ini turah masalahnya turah aneh si Pak Gapin lebih turah ini kayak ibu sunya kurang nyoro Pri Nanguma orang betah nama tuh pengen mulai Nanguma orang betah tapi nek metu pengen mulai operan nyoro ini korbi Masya Allah, nyawanya pikiran ada dalam kata-kata. Mektu korak betah, nangma pingin. Mektu pingin mulai, nangma orang betah kan angin. Utan nangma beti, nek nangma pingin mulai. Astagfirullahaladzim. Nek nangma beti, nek belum mau pingin mulai. Bisa keliru dulu gitu sih. Asalnya udah turun juga di isi. Lalu itu ya kan miskin banyak kan miskin kan kita bisa nyetek ya gitu ya. Bisa gak salah kita nyetek jalan tanpa. Terus bisa nanti ginjang tuh berarti bisa merhati gue berarti. Nabi Soleh. Nah Nabi Soleh itu di paling umur 180 tahun. Umur Nabi Soleh 110 tahun. Singkoyaku mau tiga kenikmatan orang gelap syukur dikadani waktu si kerubungan do kerubungan karena Nabi Soleh diutus dari Allah Ta'ala ya gelap kulil haqqa wala ta'ala muram katakanlah ya benar walaupun pahit walaupun berat Nabi Soleh itu panggil kuduk ye kok ye kok kabeh iki kok dikuwi kenikmatan dan Allah Taala sing gedhi kok tapi kok nyembah berhala iki piye jane dene nyembah berhala nyembah Gusti Allah tapi orang do gelem ora tetep pak nyembah marang berhala berhala aku proku atukrokuna bima hauna amin fi jannati wa uyunin wa zuru'in wa nakhlin tal'uha hadin wa tanhituna minal jibali buyutan farihin فاتقوا الله الأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون Iya iya. Atu propuna apa to ditinggal sapa serkate fima ing dalem barang guna ing dalem kene gini ing dalem kan ing dalem kene. Amina hari podo sentoso. Di jannatin ing dalem pira-pira kebonan. Wa uyunil pira-pira sumbran. Wa zuruil pira-pira gogo. Wa naflan pira-pira kurma. Wa naflan kurma. Tolbal kamu tay manggarin nahal permo, iku hatimun iku lemes, badan itu nalekot, podonatah, sirokabeh, minal cipali saking gunung-gunung, buyutan ing pira-pira omah, farihina ali pada seneng-seneng, fattaqun wa fattaqu, moko takwa sirokabeh, Allah ing Allah, wa ati umun lan to'atah sapa sirokabeh ing ingsun,
Walau tadi kumpulan ojo berotu asokun kabeh amrol muslimina ing perintai wong-wong kang kelelulian aladina ya wong muslimina kang kerusak semua aladina fil ardi ing dalam bumi wala yusli'una lan ora gawe bagus sapa aladina. Satus patang puluh enam, yeah. Satus patang puluh enam, satus patang puluh pintu, satus patang puluh wadu. Apa siro kabir modongiro bakal ditinggal, diumbar terus ono ing kebahagiaan ono ing kene iki. Kodong aman sentoso, orang yang kebonan-kebonan, orang yang sumber-sumberan pengawan, lan gogo-gogo, lan mit-mitan kormo kama gari alus terus. Lan sirang kabeh bisa ngukir saking gunung-gunung, sirang ngukir jadi rupa umah-umah. Sirang kabeh para pinter, lan para maher ekbab kegawian, kesuburan tanah, lan kepinteran kang ngungkul-ngungkuli mau mesin kudu podo di syukuri. Mula sira kabeh padha tiyo ing Allah Ta'ala padha taatoh marang ingsun. Lan sira kabeh aja protoat nuruti kekarepane wong-wong kang padha lajut muslim. Nabi Saleh agolit dakwah mau marani golongan-golongan mau sampe ngomong aku kuwi ora njaluk apa-apa. Aku ora njaluk balasan. Aku namung harapane sing bales kuwi Allah Subhanahu wa taala yaiku ridhone lan kanugrahane lan rahmate. Lan iki ayat iki bisa diketahui bahwa wong sing ngamal krana Allah iku ora patut luru liyane Allah. Ora patut luru liyane Allah. Lah saiki yo piye? Aku tundang muludan. Nang Tegal umpamane niki. Piye iki? Nyong disangoni iki termasuk luru mlok-mlok apa? Ayo, sama ni orang macam apa tu yang mau nimbang-nimbang last time? Nyawa macam apa? Baik, mangi tentiki tentiki ke? Ke? Nabi tinggal rumah sebagai mangi orang cepat tentiku tentiku masih masjid aku ke? Ke sama? Ke insya Allah bis, orang kaya ke? Maka karwana tuku pensi BW, walate tak kira rokok. Karena orang kaya rokok ya gebrak-gebrakin rokoknya. Jajan di sini. Jajan. Pes. Mulai sius ke goreng. Kok merasa pingin ya malah. Nah malah saya udah. Soto ayam. Kau jaya royal. Kayak kulit. Kayak jeruan ini sama gue. Sama gue. Sama gue karena kemana nyupir. Ya orang wangi ya sering. Karena malah. Gebrenya turunan halal ini. Orang halus nyupir deh. Pes. Mulai. Biasanya kan disangoni, tapi ya mana jaluk, ini apa ya? Apa Pak Panitia, undi panitia ini lagi, nanti lagi, lah undi apa lagi? Orang tahu awet lahir masa ini, disangoni alhamdulillah, orang disangoni yo. Lah kepriye mana? Kon priye? Mulai dari kiai kudu cipako, kudu wani-waniku, nah orang wani yo jadi dari kiai. Urut aku muni mobil semen tu jangan nanti sih. Ayah mak eh, taruh mak tapi nanti mobil eh, taruh ke? Tapi tak ada sekat tu mobil turun tahu. Wis pokok nilai tara, pak kaiyo, pak orang-orang kaiyo, tak tunggu ni mengai. Nanya kan? Kita boleh? Nanya, ini orang urusan bensin, pak orang urusan. Wis lillahi ta'ala akura in ajda illa ala robbil tapi alhamdulillah serpona sekali urut tahu tiga kali
hanya ngalami pisan tapi mau ekalen si tiga ke surat kredit kredit motor kayak genyong barang teman lah kalau setoran setoran lagi yang ketika lain gitu temenan lagi saya biru 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 pak inyul lah kemarin gua harus pulang pakai kini kuni koyo lah ya lah ini kentirnya pak inyul yang kita bayi bunti orang ini orang ketiga orang ketiga juga mau nanti malah di sebelah dalan kalau panitia nih dan itu ibri sekarang sehingga ke panitia nih beriki pak ini jenis sama ini kita buatan pintu-pintu alhamdulillah buatan pintu kita sudah lah asal panitia suruh kita harus ingat diriku aku sudah lagi usus alhamdulillah usus alhamdulillah wis kok iki yang apa kurang ikhlas sih? Ora sing mun ikhlas mboten kula pengin sumret. Tapi sampean sing ngomong sing iki yo. Nggih, saya sing dalem panitia yo nggih mboten mun. Aku tiga isine napa? Di sebelah separo sih. Kurang aja. Tapi nyoe tadi udah ke paros. Tapi panitia mboten niki kula panon motor kanto go apa pi 65 mau sing di sebelah mau all alhamdulillah isih dikerti mana jadi nek lillahi taala isa beres terusnya sik ada ni dening mak iku karo bapak kok aja sok kopi aja sok ngomong men nggih nanti saya kita cukup nanti pisan ora di samoni tapi mergo dikekke wong tapi mau ora kekke alhamdulillah saya belasan Pak Yai matur nuwun Pak Yai ya lah engke iya ci yang ci aji ai amat nuwun ci pasti ci nggih kula nyuwun ngapunten kula karo kang tamu kula mboten saki panggi jenengan lah kula titipke wah ora kene titipke tapi marah menungso nyati saiki sing dititipi ora ngerti. Nah, si tidak ngerti, si titi itu orang ngerti. Ngerti ini orang ngerti, ada orang ngalami seperti itu. Tapi dikerti dari Allah Ta'ala. Begitu dendam nang batang, bisa ngomit pindu. Panitia nyamoni, lurai nyamoni. Lainnya Pak Lurah, lainnya sama ini, batang beda-beda. Ini khusus kulit yang mbak, saya bisa, ini ku panitia. Alhamdulillah, dikerti. Mari ora sampean kopi. Jajal sampean ndare tegal ora. Lah kene rugi piye? Lah rugi apa piye sampean? Ada sembarang in ajriya illa ala rabbil alamin. Nganti saiki kula mboten. Mula wayang bagi lil ulama ayat adabu bil adabi adabil anbiya. Mula perlu bagi wong musim ulama kudu mulang kiai-kiai nganggut toto kromo kelan toto kromo ini kor nabi artinya kapan mulang apa-apa ini pakai apa-apa oh jalan jalan sama manusia nah saya ini kok gini ini mulang gini sama kok boleh kelentok ini yang jalan apa orang sama kok boleh gini gini aja anak-anak yang jalan ngasung gini nate aja ngasih singgok malah tak kayak bis satu sewu ayo kita satu kayak si gelem ngaco tak kayak satu sewu tapi ngomong geng mas birin ngomong kali pulau kok pokoknya naik bapak aji kudu ngobrol itu ayo ngaco tak ubah satu sewu saya emang satu sewu bu kena buku keren 10 kilo bilang kilo keren satu-satu itu berapa-apa mendingan Romigu beras 10 kilo mendingan sampai membuat ide orang ini gini apa ya? Nyorah tahu, masa yang tahu, tahu nyok saudara-saudara sekalian siapa yang jenis saya wajib, umpamanya wajib musuh nah ya orang sampai membuat ide apa karena mau perlu diketahui kayaknya duduk iklan kayak orang kita apa nah kita kugia tunggu saya sih nah orang itu dibuat misal dibuka misal wajah dari aku sebenarnya sebenarnya ini nah siapa yang ngomong iklan itu yang ngomong itu gak susah
Jadi itu rahasia sih rumah. Nek sampe tuh penduduk niate, ya niate bu. Rumah itu orang rumah ya. Angel yang ngomong ini. Nah kita punya ikut dilipat gandakan 900,000 lipat. Jadi ini zamannya isyamu podo karo sangat ngatus Rie, aku beli murah. Aku udah jauh tapi bila perlu, ini orang itu cacat. Orang cek lu beli kapi, orang kaya ini mau nyusukin. Apa yang saya emang orang itu belinya orang main, gue ini pak. Iki kan, ini orang itu makan senjata ini. In ajriya illa ala rabbil alamin, ini makan senjata ini. Mula kepala yang tak muna minhum bitakin lahum ojo ngalam di alam manfaat kopi ruwake waman utai sing sopo lemon iku intama iku alam manfaat sopo man minar mustami ina sangin kira perongkap podo ngaji podo ruwake mustami iku ruwake tapi nek biar tadi bebas ngaji lagi minatini sakit agama fala barokata mengkorono barokah iku maujud Fima intel barang ya khutub kang alap sopo manu ingma min umsake mustami. Sing sopo wonge ngalap manfaat contohnya iki. Contohnya iki om Ji, ini sekali ini sih. Ini kenal ibu-ibu pres sih. Orang nyobrak pulang sama entah nyobrak ibu pres. Yo puji yo orang merokok ini merokok ini orang iya puji yo yo aku tak orang mengok ya orang yo tak sih tak orang tapi ngopi sih yo orang hati orang tak orang berkah orang barokah sama sekali tidak seru orang mulanya orang barokah orang no barok malah yo malah sering ngei yo lino cerita sampai kira. Walaupun satu pun yang kami nombak, yang ngapun nanti tak cerita ni, nanti saya kita dibos di kimutan, bayai, ulang ulang yo, nak tulang jaringan, lupa tulang tidak, terus kongkono, si kimutan jadi kau, bayar, si, gimai kalau pun kimutan, orang si ibu yang cerita orang yang, bayi, masa hari kau mana jaringan ni, nanti, bukti kimutan jaringan lu, baru berjalan tidak ring, terus kongkono, juta. Nganti saiki bu bocah mondok ketahu lagunya sama sekali aku orang bayar satu itu dan mulai jadi suci esok awan itu bagus sipik pun aku bocah mondok orang bayarin sipik esok hari nyoba bayarin piro orang malah kapan itu baru menyebelas kalau saya perikok kering karena kau ngajak lu baru mulan jam siap itu ya takjak megono takjak sedom kono ringono kan waduh cepat nih jajan akhirnya aku isi takjak lu ini duduk pamer kok ini mek ditiru ngerti? Mek di begitu lu baru jajak ya ting tung assalamualaikum waalaikumsalam waktu itu apa ya? Aku ini lari pulang kata-kata wah ini lah kok pergosa ngono le. Lah niku wis kedah mapan. Kok kersane sih. Kersane kan gayane kok. Kok kersane sih. Mbak ten sak wontene. Ah itu genti. Dia saya kok sak mondok ora ono 100,000 itu genti 100. Tapi apa ora? Sopo sing muni bali? Wah, serba ya kisah dan serba mati. Serba mati. Serba mati. Nak cerita soal soal kafir, masya Allah bukan berarti gua dah khusus, masya Allah buat uskatan mentadak. Mungkin kelihatannya soal kafir kurang, tapi padahal boten kurang, malah bertambah, malah tambah. Jadi keterangan ini Syekh Nawawi Al-Ajri. Lah saya ini nak main pakai negeri yang bangsa kota ini bangsa sekolahan-sekolahan. Ini kerja, ini gimana? Amin, ini kerja, ini kerjaan. Nah, itu jalan-jalan itu kerja. Kerja kan wajib. Saya oke, saya ini pakai negeri.
Mulan. Orang bayarin saja belum makan kok ora. Wingi tak takut saja belum makan kok ora. Ya orang mah kok kada demo pinjal mudah. Ya kok demo jalo. Iki tak tanya omongan nih baik. Jadi mau melapor ke negeri, itu ganjaran. Kerja. Untuk apa kayak anak bucu? Lah mau nyong orang pakai negeri kan orang orang jadi pakai negeri nyong cari pinginnya pun jadi pakai negeri sama kerja sih lagi tenang mulai sama enaknya tuh sama kita ganjaran sih tiap apa nih kerja nih bahkan koyok jihad fisabilillah jadi pegawai negeriku jihad fisabilillah ganjaran koyok perang fisabilillah kerana pak guna apa baik anak bojone lan ifah tersoka gua awak diri ini sih masalah bukan sih bapak pulang agama sih kamu kata bilang pergi itu ganjaran lah mune isi anak ember covid hilang barokah lah sebarang sih mending lulus Sinti lulus, itu ijazah, di wisuda, terus kerja, bubar. Mula hubungan mahasiswa karo dosen nih, putus. Orang nanti, tapi ini sampai karo kaya betul. Ya, diam. Contoh kasadilah. Buat diam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minal aidi baik. Gua alfa izin di kondok kondok, nampurannya ngegek. Lagi gak apa-apa di, oh iya, mana. Bisa hubungan nih. Isyak hubungan terus nganti tekan mati kok oh, hebat hubungannya gak mati jadi yang harus sabar kan mati wajib bahkan aku diperkenankan yang ngapun dan aku melubus warga aku diperkenankan untuk nyapa hati kalau sampean naik yang melubus warga masih mau enggak udang sama naik nyong tapi naik yang melubu karena aku beli sahabat saya gak nyong nyong nek nyawa gue tau kan sih mulai zaman nek panen kacang kok aduh kasih gue ngirim yo orang lagi ngirim yo api orang ngirim yo yo orang ini sampai akhirnya ngaji dengan akhir sih diperkenankan untuk nyafaati datang sampai ini pun sih diundang bisa bojone mumun anak-anakku, bapakku sih nak, mulu anak, dua anak soalnya saya belum bisa aku bercerai kok, tunda ni saya sih, tak sampai yang, tunda apa tu, tak aji, tak ada dia, bapak, nak urin tu balik, lihat pak, tunda, mulai zaman, lori bocor singkai. Terus bojone tutup yai tukangnya nemi medit wah ya wis orang tahu pakai gelang nembengi mayem terus mulai jam rasmi tapi orang gak mau kaiki nah ini mulai jam rasmi tapi kan gak mau iya kok canggingan iya yo wingi nang loro tiga ipa aro-aro tidak gudang sing sae tutup-tutup sing kok gudang sing wis nyok. Gudang aku sing larang terus sing asman larang gudang opo? Iya. Yo aku tebek sing welo karo nopo jagung iki opo? Iya. Wala sak mono ditunggu aku kulo-kulo kok semono juga iki mulai amplopnya buka mumun ayo mumunnya lumun ya lumun ntar besok diundang sama enak ini mumun pergi terus tuh mula mumun kini sama orang kematirinya kejahatan gak mumun kena menang temen orang tak undang sih nyengir ya jangan sih orang sih bujur itu kayak kami moyo aku ingin korak kiai. Santai ada tuh dah. Lah santai itu dah sih santai itu dia pengapa? Mau sih dengan si bapak ibu bucu, bapak ibu terus anak-anak. Anak ini baru santri.
ulin. Ya, mulai terima kasih nih ulin. Nanyorin ring selami, subuh sate. Sate Iki tu main-main tu dikuyur, iki tu dikuyur. Iki yang ngomong andal parah, kalau tak ngomong ada orang andal, andal parah. Nah orang andal tak buat kita. Itu wah promosi pun orang boleh banyak ni kan tiga iya, ya orang orang jalo, tiga iya alhamdulillah orang tiga iya. Turunan. Watan itu nal jibala bunyi tang awal ini. Atrokuna tenahuna amini apa kan anani ketika itu kebunan-kebunan ketika itu pertanian ketika itu sing kabeh sing hijau juga kebun hijau kabeh ngerti ini Pak Langgeng aman orang nopi naik orang nyembah Markus ya Allah naik nyembah berhala mula kita taat takwa datang Allah lang taat ke Markus lang ojo taat marang biro-biro wongkang gawe ngelimati watas yaitu wong kang gemedi mungkai wong kang akeh ngakeh ngakeh sekolah tentunya lan syahwat lah jika dari kaya mengkona iku mau ring Nabi Ibnu malah dojeng oh Nabi Sore oh ya Allah penuh weh ya Nabi siapa? Ya lagi cikir Nabi Sole Nabi Sole malah Duh, malah dojengkan. Tapi orang sing punya iman. Orang sing iman. Sing iman saat bisa dikai apa yang mau? Tondo, yaitu tonto. Tonto sing kagut tondo, tondo ini bahwa Nabi Saleh adalah utusan Gusti Allah. Tapi Nabi Saleh malah di inong dening kaum-kaum ini orang disambut api malah inong marang kaum-kaum ini digunek-unek qalu innama anta minal musahharin ma anta illa basharum mithluna fa'ti bi ayatin in kunta minas sadiqin قال هذه ناقة لها شرق ولهم شرق يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فأقروها فأسمعوا نادمين فأخذه العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم Kalu ucap sopa Allah dina innama anta ibu sini utai siro iku milamu sa'alina iku sa' wong-wong soko wong-wong kau kena siir dinye satu sekretin didawi Nabi Soleh kang bayi mongkono iku kau samut kodomang suri celatu panjang siro iku namu tunggali wong-wong kang disir untuk wong-wong kang kuat Nabi Soleh gunanya itu kan sihir, kalau orang sihir disihir kena sihir jadi pikiranmu sewah ke soleh padahal Nabi Soleh itu diharapkan dari kaumnya kalau jadi pimpinan tapi jebol malah nantang malah larang-larang orang itu nyembah barang yang bisa Allah nah ikilah perjuangan ya.
Jadi mesti ono gangguan. Mesti ono gangguan. Nang opo baik, nang opo baik, nang perjuangan-perjuangan, baik perjuangan memperjuangkan keluarga, termasuk memperjuangkan keluarga yo. Nah, pakoi kewajiban-kewajiban mesti ono gangguan. Jadi gangguan-gangguan berat. Nabi Soleh itu duduk di negeri tukang sihir tok. Tapi Pak di pantai itu. Jadi taruhan ini nyowo. Makanta orang-orang utai sirau illa basanun ang kejoba iku menungso. Misunakan ngumpamani insur kabeh. Fakti mempandang kano sopa sirau bihadir dan ayat kondong. Ingku talaman kano sopa suriku na sodikina. Iku sopa wong-wong kang temen. Satu sekat papat. Sirau iku namung menungso padani insur kabeh. Kepriye kok dadi banjur ngaku-ngaku dadi utusane pangeran. Coba sira tekano ayat tondo kebenaran sira. Yen sira pancen golongane wong-wong kang padha bener. Iso. Nalikane iku sore ngajak-ngajak kaum marang agama tauhid. Kaum samot padha njaluk tondo mujizat. Anjel supaya Nabi Soleh ngetokake unta saking watu kemeloso. Nabi Soleh banjur donga marang Allah Ta'ala. Nyuwun unta kamu saking watu. Dari Allah Ta'ala doa Nabi Soleh dituruti diparingi untuk kamu itu saking waktu. Qala hadina qadul lazim walakum subiyawmin ma'lum. Untuknya apalagi metu sama waktu. Sebab mujizat untuknya di jenis mila. Untuk tak terangi mengkosing iman di pimpinan di sopo sing nyebelah di sopo gini lagi sing nyebelah sopo ini mengkosing insya Allah rebu rebu ngaji sebab tau ini terus orang sekarang ngerasanya gugup tapi rebu ngarepi kan terang gugup luar biasa nih kontani ke jenis piro rebu ngarepi kontani ke jenis piro. Sama di kerumun masih, hah? Menikung ini, hah? Tahu ya? Palong siap, itu guru ini. Suruh kamu hadiah, minyak itu. Palong dulu untukmu. Parahnya tiket untuk menelanmu, tapi nih, kontohan itu, kontohan Nabi Soleh. Di nyoma ya, pagi YouTube, ini main penol lagi. Penol itu, penol itu. Gede nih, Spiro. Las pisau nang apa kontoh dibunuh? Ternyata dialangi wanita-wanita cantik waduh sopar nih rebuknya sopar itu sama orang kasih musim penting yang mendalangi pembunuhan adalah wanita kaya cantik menarik yuk kapan ngumpul-ngumpul coe tapi ya orang di tapi orang dia kok mengukuri yang salah-salah ini karena mungkin kalah makanya mungkin kalah yang paling enak dulu ini kebunuh cotang nih kalau jadi ada dua wanita siji dua anak cantik-cantik sing siji mergul ini memang dendam jadi pernah dihitungi karena wong sing iman karena Nabi Soleh jadi dendam. Akhirnya mengutus dua pembunuh pembayaran. Soparane rebu besok. Bunuh ibu ya. Wah luar biasa nih. Ah mengerikan ya. Mau besok kalau masalah apa disini? Wanita-wanita. Besok orang-orangnya apa ya? Wanita-wanita juga ada. Pembunuh bayaran juga. Ada. Sing iman juga arahnya orang tadi sih. Lengkap bisa bisa lengkap ya. Bisa. Sinau nih mengijam gue. Ya tapi hanya lah, saya menurut dia hanya lah, orang kapal nemu sih. Kita berdua dulu kok, oke. Ya Allah. Ya sangat ji. Perian kok ngaji sama? Ya. Perian kok ngaji? Moga-moga manfaat Allahumma. Amin. Moga angsal rahmati Allah. Amin. Angsal fadli Allah. Amin. Angsal kenugerahan Allah. Amin. Angsal kenikmatan Allah. Amin. Angsal pitulungi Allah. Amin. Angsal syafaat Al-Qur'an. Amin. Angsal syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin.
kan sersyapati koro awliya syuhada solihin ikan kita fatihah lan angsal syafate tiang-tiang ikan diidini dini Allah nyafaati Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Ya fattah ya 'alim ya razzaq ya karim. Iftah lana bil Qur'anil 'azim. Wahidat banyak membuka. Wahidat yang 'alim. Wahidat yang banyak memberi rezeki. Wahidat ya fattah ya razzaq ya karim. Wahidat yang loman. Bukalah pikiran kami, bukalah hati kami, bukalah maisyah kami, bukalah rezeki kami dengan Al-Quranul Karim. Allahumma inna nas'aluka bijahi nabikal karimi bihurmati Al-Quran al-Azim wa bikaramati al-Azim antu salala sila muhammadin wa sila muhammadin wa anta salala min umurina faradil muhudan wa taqdi hajatina. Ya Allah, kami minta kepadamu ya Allah dengan lantaran keagungan dan pakatnya kaji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kami minta kepadamu ya Allah dengan perantaraan Al-Qur'anul Karim, dan kami minta kepadamu ya Allah dengan perantaraan wali-walimu yang mulia-mulia ya Allah, yang kami minta adalah seperti yang telah diminta oleh kaji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepadamu ya Allah, dan kami minta perlindungan kepadamu ya Allah seperti kanji Nabi Muhammad SAW minta perlindungan kepadamu ya Allah, dan kami minta kepada Allah ya Allah seperti aulia-aulia yang kami fatihai minta kepadamu ya Allah, dan kami minta perlindungan kepadamu ya Allah seperti yang para aulia-aulia yang kami fatihai minta perlindungan kepadamu ya Allah. Allahumma sallimna min afadil adham lakum ya Allah, selamatkan kami ya Allah dari mara bahaya dunia dan dari siksa-Mu ya Allah. Wahai Zat yang menjaga yang tidak pernah lupa, wahai Zat yang punya kenikmatan yang sangat banyak sekali sehingga tidak banyak bisa dihitung, wahai Zat yang punya nama-nama yang baik ya Allah, jagalah kami, jagalah keluarga kami, jagalah rumah kami, jagalah apa saja yang kami miliki ya Allah seperti engkau menjaga Al-Quran, karena engkau telah berfirman kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Ya kafi ikhna ya Allah, ya bani abna ya Allah, ya razak usri ya Allah, ya kafi wahidat yang mencukupi kita, cukupilah kami ya Allah. Wahidat yang kaya raya, kayakanlah kami ya Allah. Wahidat yang maha pemberi rezeki, berilah kami rezeki ya Allah yang halal, yang bagus, yang banyak, yang mudah. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya sedikit ini memenai wonten jamaah niki kang boten derek apa nggih. Kemudian karena jam orang semuanya lama itu hari bila pagi, lagi tasik pulau tulai penjuneh juga, tasik pulau tulai apa? Penjuneh mulutan, insya Allah si minum toyong mulutan itu hati nek lebaran sewu cahaya sewu rahmat, metu sewu unek-unek sewu rapi lan sewu penyakit. Lah kali ini ku kali mau faedah malih pas sokong si mauludan kali ngasma arto mongko uang iku ora bakal kentekan duit selama arto niku masih di pegang lan arto niku jadi berkah kula tasih kula turai sedoyo nggih sing boten derek wong menawi pingin toyone gratis tinggal bagi tak paring bawon, tapi nek arto ne yo ora gratis sih yo nanti nanti nyantai sih ono atusane, ono ekutane, ono rombulane teh, rombulane sini gara puluhan karoan di dalam rombo gara pino lagi, ini sudah pengumuman orang ini buat aku tiah, ini orang-orang lagi orang-orang pingin orang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahmi bil Qur'an.
Jangan